Yo, what's up, man? Welcome back with me, Back Gaming. Ini hal yang gue pelajari dari top 1 global Nana. Supportnya Nana ada di mana-mana. Jadi nyanyi anjing. Ya, top global Nana sendiri dipegang oleh orang Indonesia yang bernama Kingkang anjing. Ngasih nickname susah banget dibaca anjing. Dia udah pakai Nana 1700 match, Gox, Mastah. Win rate-nya lumayan guys, 62%. Lebih kecil dari top global hero lainnya ya. Emang gitu sih menurut gua, support itu ujung-ujungnya bergantung sama timnya. Kalau hero andalannya cupu ya supportnya nggak bisa apa-apa selain bantuin. Pelajaran pertama yang gua dapat seperti biasa, mabar bareng squad. Di sini Nana party sama Saber dan Grock. Mereka bertiga dari squad IT. Bisa kita lihat ya, build-nya ada Sepatu Magic, Enchanted Talisman, Glowing Wind, Athena Shield, Feather of Heaven, dan Immortality. Dia pakai Battle Spell Purify. Bagi yang belum tahu, ini spell gokil juga guys. Kalau diaktifin bisa ngelepasin diri dari stun musuh. Mirip-mirip skill Digger lah. Jadi kalau lu lagi di stun Aurora, lu bisa langsung ngelepasin diri pakai spell ini. Gue juga sering pakai spell ini kalau pakai Zilong, dan gue nggak tahu dia emblemnya apa. Kayaknya support sih, Nana kan hero support. Dan komposisinya di sini Nana, Saber, Grock, 3 lane di bottom, Gox ya, satu squad, satu lane semuanya. Midnya Kagura lawan Zilong, di top Fanny lawan Kagura. Menurut gue Nana itu imut-imut psikopat guys, anjay. Karena skillnya sakit banget buat ngegeng. Terutama yang gue mention di sini adalah skill 2 sama skill 3 itu auto lockdown banget. Apalagi ini temennya Saber sama Grock yang bisa ngelok musuh juga. Jadi musuh mana juga susah nahan 3 hero stunner semua kayak gini. Kita lihat musuhnya juga trillion di bottom, tapi yang bisa stun cuman Aurora. Hilda cuma bisa ngeslow, Balmond apalagi cuma muter-muter doang. Lawannya Saber sama Nana yang bisa haras musuh. Dicicil lama-lama sekarat itu. Kaguranya juga bagus di sini, mau ngegeng, bantuin bottom dan menciptakan situasi 4 lawan 3. Main Nana sama kayak main Marksman dan Mage sih pada umumnya. Harus pinter-pinter cari posisi sambil bantuin mukulin musuh. Kalau nggak pinter-pinter cari posisi itu gampang dibunuh. Nana kan nggak ada skill kabur, adanya stun. Kalau di geng sama aja, gampang mati Nananya. Bisa kita lihat juga guys, item pertamanya Nana, Sepatu Magic. Biar lebih cepat spam skillnya. Lihat bawahnya keras banget, war terus. Nananya pinter banget tuh cari posisinya. Ngetek sama tank biar nggak kena inceran musuh. Zilong musuh mencoba untuk bantuin. Dan kita lihat musuhnya cuma dapat Saber, timnya Nana dapat 3 hero musuh. Pertukaran yang menguntungkan kan? Setahu gue Zilong itu belum kuat-kuat banget ya di awal game. Dibanding Lancelot masih sakitan Lancelot loh. Gue juga bingung di sini kenapa di top nggak Zilong aja lawan Fanny. Zilong kan kontra Fanny. Lancelot juga kalau di mid bisa bantuin bottom dengan skill-skillnya yang sakit. Setahu gue sih itu lebih efektif. Perhatiin guys, Nana pakai Purify biar ngelepasin diri dari ultinya Aurora. Kalau nggak pakai Purify bisa mati itu Nana. Emang bagus sih, spellnya recommended banget buat para ganker. Timnya Nana pinter ini, udah tahu gue lebih banyak, langsung jangan kasih musuh kendor. Tapi musuhnya juga pinter, nggak mau ngeladenin karena tahu kalah gold. Ah, udah berlindung di bawah turret masih aja mokat. Lagi-lagi 3-1 guys. Menurut gue ya Mobile Legends itu kalau udah ketinggalan network, maksudnya network itu ketinggalan gold, XP, item. Susah banget buat balikin keadaan. Karena lihat aja, mapnya kecil, susah nyari spot farming aman. Kalau di Dota masih bisa balikin keadaan karena mapnya luas. Kita masih bisa ngejar gold musuh dengan farming dan ngepush. Bisa kita lihat juga ya, bawahnya fix banget mendominasi. Setiap war selalu menang. Midnya mungkin Zilong kalah gold tapi menang turret. Di top sengit, Fanny versus Lancelot. Item kedua Nana udah jadi, Enchanted Talisman. Kalau udah ada item ini enak banget spam skill, karena mananya tuh nggak habis-habis. Semenjak turret bottom hancur, Nana main roaming, bantuin lane lain. Musuhnya pinter nih, Turtle dicolong sama Balmond. Gue nggak tahu maksudnya Nana maju jauh banget ya, mungkin dia nyari Lancelot yang darahnya setengah. Dikira ngumpet di semak-semak tapi nggak ketemu. Malah ke geng sama Zilong yang larinya kayak kunyuk. Susah kan pakai Nana, nggak ada skill kaburnya. Sekarang warnanya udah bergeser nih, di top dan di mid. Tugas support di Mobile Legends jauh lebih simple sih dibanding support di Dota. Di Dota mah ribet banget guys, banyak hal yang harus dilakuin. Warding, Deward, Smoke, Pull Creep, Stack Creep, Block Creep. Belum skillnya lebih dari 4, bisa-bisa pakai 10 skill. Pusing dah pokoknya kalau dijelasin. Apalagi kalau udah disupportin habis-habisan, temennya pada bego, kan nyesek banget ya. Ibarat balik diberakin ayam. Kalau di Mobile Legends kan simple, yang penting lu pinter cari posisi, tahu timing yang pas, spam skill, jangan greedy, udah. Tuh, lihat kan pinter banget cari posisinya Nana. Tuh, skill musuh sampai nggak ada yang kena. Nana sama Grock juga bagus banget kerjasamanya, musuh selalu lockdown. Full stunner gimana ngindarinnya coba, Hilda aja yang badannya tabek, gampang mati. Mereka udah berhasil mendominasi game nih. Tapi greedy setelah Fanny-nya mati bukannya balik. Padahal situasinya udah 4-5. Akhirnya malah rata. Musuhnya mencoba lore tapi berhasil direcokin timnya Nana. Di sini Nananya cerdik banget guys, mancing musuh ke arah Fanny. Emang bagus sih kalau dikejar-kejar lari aja ke arah temen. Gue juga sering kayak gitu, tadinya gue yang sekarat malah musuh yang mati. Dia tuh simpan skill 2 sama ultinya sampai Fanny dateng. Dia nggak pakai skill 2 dan ulti kalau lagi sendirian, karena percuma juga kan nggak ngasih damage ke musuh, cuma nyetun doang. Tapi kalau lagi bareng-bareng sakitnya bukan main, musuh kelok habis-habisan. Nana stun temennya ngasih damage, udah mantep. Item ketiga Nana udah jadi guys, Glowing Wind. Skillnya Nana jadi makin sakit karena ada item ini. Item ini juga anti-tank karena dari item ini ngasih magic 3% ke musuh. Pokoknya kalau serangan yang pakai persen itu sakit, nggak peduli darah lu sebanyak apa. Misalnya darah Balmond 10.000, berarti kan damage-nya 300 kan kalau 3%. Kalau darahnya 100.000, berarti damage-nya 3.000. Nah itu tuh sakitnya 3% tuh. Pokoknya yang persen-persen dah ngeri. Nah, satu persatu musuh berhasil diculik. Kalau udah kayak gini tinggal nunggu kemenangan. Jadi gitu guys, kalau mau menang usahain mendominasi di awal-awal game. Karena kalau awal game udah kalah susah balikin keadaan. Semoga tips dari Top Global ini bermanfaat untuk kita semua guys. And ya, gue harap kalian terhibur nontonnya. Kalau kalian enjoy nontonnya jangan lupa di like dan di subscribe guys. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat di share ke teman-teman kalian, terutama Nana user. Ada gak sih Nana user? Jarang banget kan ya? Siapa yang mau pakai support? Semuanya kan pada mau makainya marksman, fighter, kampret emang. Jangan kemana-mana, tongkrongin terus channel gue karena kedepannya gue akan bikin video kayak gini lagi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.